Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, gimana kabarnya teman-teman sekalian ya? Semoga usahanya lancar, niaganya laris manis dan setiap kegiatan teman-teman sekalian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga istilahnya kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram, yaitu reaksi ayah saya melihat menara KLCC di Kuala Lumpur, Malaysia. Oke, ini dari Arnawan Channel ya, teman-teman sekalian. Ini langsung saya buka di Instagram, ada requestan ya dari teman-teman sekalian. Nah, langsung saja saya sudah penasaran, kita play videonya guys. Let's go. Masya Allah. Macam mana pertama datang ke sini? Yeah. Pertama datang ke Kuala Lumpur? Pemandangannya indah. Oh, okey. Lagi? Banyak pengunjungnya. Iya. Yeah. Aku yang baru sekali ni. Baru sekali datang ke Kuala Lumpur. Mana lah. Orang kampung ya. Masya Allah. Sekali-sekali. Iya, yeah, iya. Yeah. Iya kan? Ini hiburan. Iya, hiburan. mau makan di mana nanti? Nah, nanti kita makan nasi lemak, roti cane. Wow. Kita perkenalkan makanan-makanan yang ada di sinilah. Roti cane, nasi lemak, nasi kerabu, makan gitu kan? Oh, macam mana keadaannya gitulah. Iya. Memang yang paling indah inilah. Iya ya. Tidak ada lainnya lagi. Besok kita, nanti kita ke Putrajaya lagi. Putrajaya pukul 4 kita ke Putrajaya. Ada lagi. Nanti kita pukul 4 ke Banyak Putrajaya. Banyak banget kalau dibawa jalan-jalannya lagi ke sana. Malaysia. Nanti kita tengok explore ke apa? Putrajaya. Besok hari Minggu untuk kita ke Genting Highland. Apa? Eh? Untuk berkunjung gitu. Iya, berkunjung. Di sini banyak pelancongan. Bawah itu untuk berjualan gitu ya? Ah, di sini nggak boleh jualan. Tempat lain. Ya, biasa kalau di Indonesia banyak ini yang menjualan di tempat wisata, guys. Oh, Dina siapa tuh? Dina Safira. Macam mana, Dina? Sisi macam mana, Dina? Oke. Okay, ya? Apa namanya? Nanti sore kemana? Petang nanti kita? Ke Putrajaya. Putranya, oh ini saudaranya mungkin ya. Saudaranya istrinya. Ayah saya ini dia macam ini ya guys. Iwan, dia ya. Apa? Macam pertama kali lah. Pertama kali ke Malaysia. Jadi meminjakkan di bumi kaki Malaysia. Dia macam melihat suasana-suasana baru lah di Malaysia ini ya. Masya Allah cantik ya macam ni. Alhamdulillah bisa juga memijakkan kaki di bumi Malaysia, bumi Masya Melayu. Allah. Ini cucunya, yang sebelahnya ini cucunya, namanya Dina Safira. Oh, bye-bye. Cucunya. Nanti jumpa berarti lagi Kuala Lumpur ya. Oke. Berarti saudaranya Abang Iwan ya. Masya Allah seronoknya guys. Ini bapaknya memang ini ya, sehat ya alhamdulillah. Udah umur berapa ya, usia berapa ini guys? Kita doakan bersama semoga bapaknya Abang Iwan sehat selalu ya. Allah senang guys jika masih ada bapak ya. Tak terasa gitu loh guys, kalau udah nggak ada bapak kita itu udah kayak gimana gitu ya, gitulah guys. Masya Allah rame banget ya. Ini hari apa Bang Iwan ke KLCC ini? Masya Allah. Ini jangan-jangan terlepas bisa hilang.
kalau terlepas bisa hilang guys. Kayak jemaah-jemaah umroh itu juga, mau yang muda mau yang tua hilang kalau memang pertama kali gitu. Jadi memang harus dekat gitu guys. Masya Allah, serono guys melihat mereka berdua ini, ayah dan anak ya, bapak dan anak yang Masya Allah. Sedangkan Abang Iwan ini kan juga gak sering pulang gitu guys. Dan sekarang bisa di Malaysia mungkin agak lama lagi. Guys, serono. Masya Allah. Ramai betul ya. Kalau kita tengok nih guys, kak bawah nih banyak anak-anak juga, budak-budak juga, kan? Orang-orang pada, oh di situ ada mainan-mainan gitu ya guys ya. Wah, anak saya bakalan seneng ini. Ini berarti ramah anak ya. Masya Allah. Eh, serondok guys. Kita tengok tuh macam mana ya. Senang lah. Masya Allah. Namanya Dina Safira. Dina Safira. Ini kakinya lompat. Kakinya lompat. Kakinya lompat. Hati-hati, hati-hati. Lompat, lompat. Masya Allah. Oke, nanti kita jumpa di Putrajaya lagi ya. Oh, sudah selesai ini. Di Putrajaya. Insya Allah. Bye bye, okay. Bye bye Dina, bye bye. Oh, ini jalan-jalan cuma bertiga ya guys ya. Saya kira dengan, oh ini dengan ini sekali mertua ya, dengan bapak mertua ya, dengan istri juga pastinya. Masya Allah. Masya Allah, seronoknya. Hey guys, seronok banget asli. Ya Allah, beliau berdua ini Masya Allah. Seronok guys, yang masih ada bapak ya. Ada bapak, ada ibu, Masya Allah. Allah, jadi iri gitu loh guys. Oh, gak nyala. Sama pertama kali saya juga cuci tangan di Arab Saudi gitu. Lah gimana gak nyala gitu. Masya Allah, sehat terus bapak. Surya KLCC. Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi vlog daripada Bang Iwan bersama ayah dan juga mertuanya ya teman-teman sekalian. Dan sangat-sangat serono, bener gak sih guys? Serono gak sih? Kalau menurut saya tuh kayak, ya Allah senang gitu. Teman-teman merasa senang gak sih? Istilahnya merasa kayak kebahagiaan Abang Iwan tuh terasa pada kita gitu kan. Saya harap juga teman-teman bakalan kerasa juga gitu. Karena ini sangat-sangat menyentuh sekali ya. Dimana istilahnya ya jarang ketemu gitu kan. Sebab Abang Iwan tuh kan di Malaysia sedangkan bapaknya di Medan gitu kan. Dan pulangnya pun kadang setahun sekali atau dua tahun sekali. Apalagi COVID-19 kemarin kan gak pulang gitu. Dan Masya Allah, terakhir vlognya Abang Iwan itu ketika pulang kan. Nah kita udah tengok dulu kan. Nah sekarang nih ayah Abang Iwan nih, bapak Abang Iwan nih pergi ke Malaysia guys. Support terus Abang Iwan ya guys ya, Arnawan Channel 2. Linknya ada di deskripsi, langsung tonton videonya dan subscribe channelnya. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.